Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis pilihan yang disifati oleh para ulama dengan Jawami Al-Kalim, yaitu hadis-hadis yang lafaznya sedikit akan tapi kandungan maknanya sangat dalam. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16. Yang kedua hadis itu kedua hadis yang akan kita bahas ini berkaitan dengan adab atau berkaitan dengan akhlak. Dan telah kita nukilkan dari Abu Amr ibn Salah, ulama besar dari mazhab Syafi'i, dihikayatkan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah seorang ulama besar dari mazhab Maliki di zamannya, yang di mana Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang adab terkumpul kepada 4 hadis. 2 hadis telah kita bahas, yaitu hadis min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keindahan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia, bukan urusannya dia tinggalkan. Kemudian hadis yang kedua, man kana yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang kedua adalah tidaklah sempurna keimanan seorang sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Tersisa 2 hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini yang berkaitan dengan adab, yaitu hadis mangkara yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan seterusnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ucapkanlah perkataan yang baik atau dia diam. Dan hadis berikutnya, hadis Nabi SAW tatkala mewasiatkan kepada seorang sahabat, Nabi berkata, la taghdab, jangan kau marah. 4 hadis inilah yang disebut oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani sebagai hadis yang mengumpulkan tentang adab-adab Islam, tentang akhlak. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Islam adalah agama yang perhatikan tentang akhlak. Bahwasanya akhlak adalah perkara yang termasuk urgen dalam Islam. Karenanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab sangat banyak. Bisa kita buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, terkumpulkan banyak sekali hadis-hadis tentang akhlak dan adab. Ini menunjukkan perhatian Islam tentang adab, tentang akhlak besar untuk membentuk kepribadian akhlak seorang muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat bagi akhlak yang lebih berat pada timbangan kebajikan di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Seorang ya tahu bahwasanya umurnya terbatas. Kemampuan dia beramal juga terbatas, maka carilah amalan-amalan yang berat nanti di akhirat kelak. Di antara amalan tersebut adalah akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Kalau seorang dikenal akhlak mulia, orang senang semua sama dia, ini menunjukkan dia berakhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah
ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada di akhirat kelak pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Dalam riwayat kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya, ya, mudah untuk bergaul, mereka bergaul dan mereka mudah untuk diajak bergaul. Ini orang yang berakhlak mulia. Orang senang dengan dia. Senang, tenteram duduk dengan dia. Kenapa? Dia ramah, mudah untuk bergaul, menghargai perasaan orang lain, kalau berbicara menghormati orang lain, tidak pelit, ya. Sehingga orang betah duduk dengan dia. Dan dia juga mudah diajak bergaul. Kalau orang sudah berakhlak seperti ini menunjukkan dia berakhlak mulia. La khaira, kata Nabi SAW, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Oleh karenanya orang yang paling buruk, kalau orang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling akhlaknya yang mulia, sebaliknya orang yang paling buruk adalah orang yang paling di sisi Allah adalah orang yang paling buruk akhlaknya, yang dijauhi oleh orang-orang, ditinggalkan oleh orang-orang. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna syarrun nasi manzilatan yawmal qiyamati inda Allah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrihi. Dalam riwayat ittiqa'a fuhsyihi. Sungguhnya orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh orang-orang, enggak ada yang mau bergaul sama dia. Kenapa? Ittiqa'a syarrihi, karena untuk menjauhkan mereka dari keburukan orang ini. Dalam riwayat ittiqa'a fuhsyihi, karena mereka tidak kuat ingin menjauh dari buruknya perkataan orang ini. Baik, perkataannya kotor, tidak menghargai orang lain, merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, maka tidak ada yang betah bergaul dengan orang seperti ini. Orang ini di akhirat kelak adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya katakan bahwasanya amal kita terbatas, umur kita terbatas, carilah amalan-amalan yang berat di hari kiamat kelak seperti husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ingat sabda Nabi SAW, la syai'a asqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, inna rajula la yudriku manzilata sawwam al-qawwam bi husni khuluqihi. Seorang bisa mencapai derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa berpuasa dengan akhlaknya yang baik. Dia tidak rajin sholat malam, tetapi dia juga tidak rajin berpuasa sunnah. Tidak rajin, tetapi akhlaknya mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, dia bisa mencapai derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Maka sungguh indah orang yang menggabungkan antara akhlak yang mulia dan rajin beribadah. Seandainya dia tidak rajin beribadah, perbaiki akhlaknya. Semoga dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang rajin beribadah. Dan sungguh celaka orang yang sudah tidak rajin beribadah, kemudian akhlaknya buruk. Sudah tidak rajin beribadah, sholat malam malas, puasa sunnah malas, sedekah juga malas, tapi akhlaknya buruk. Kalau ngomong tidak pernah mikir, menyakiti hati orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, makin orang yang terburuk. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang berkaitan dengan akhlak, yaitu hadis nomor 15 dalam Al-Arba'in Nawawiyah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong yang baik atau diam. Yang kedua, yang pertama berkaitan dengan adab berbicara, yang kedua berkaitan dengan adab dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetangganya. Dan yang ketiga, adab dengan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Perhatikan hadis ini, Nabi SAW mengingatkan tiga hal, dan setiap perkara yang ingin Rasulullah ingatkan, Rasulullah SAW buka dengan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa tiga perkara ini tidak mudah dikerjakan? Tiga perkara ini tidak mudah dikerjakan, harus melawan hawa nafsu manusia yang cinta dengan harta, yang hobi berbicara, ya, yang pelit tertanam dalam hati seorang, dia harus lawan. Oleh karenanya Nabi SAW memberi targhib, yaitu memberi motivasi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari pembalasan, ya, bahwasanya ada hari pembalasan, maka mudah bagi dia untuk menahan lisannya dan mudah bagi dia untuk memuliakan tetangganya. Kenapa? Setiap kebaikan yang dia lakukan akan ada balasannya di akhirat kelak. Dan mudah bagi dia untuk menjamu tamunya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Setiap kebaikan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang adab dalam menjaga lisan. Ini perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah yang baik atau dia diam. Cuma dua pilihan. Omong baik kalau enggak diam. Ini tidak gampang. Apalagi kebanyakan orang kalau berbicara tidak memikirkan dampak dari pembicaraannya. Kebanyakan orang hobi komentar. Ini sifat manusia. Hobi komentar, hobi nulis. Dan berkaitan dengan ucapan sama dengan tulisan, sama, hukumnya sama. Apa yang kita tulis itu juga hukumnya seperti ucapan. Oleh karenanya barang siapa yang memilih kata-katanya sehingga tidak dia ucapkan kecuali kata-kata yang baik, maka dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dia adalah seorang yang beruntung bisa menjaga lisannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya menyatakan seorang yang ingin mengamalkan hadis ini, ya, kalau ingin berbicara, maka dia pikirkan dulu apa dampak dari ucapannya tersebut. Subhanallah, sebelum ngomong suruh mikir dulu. Ini tidak gampang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau ucapannya itu baik, mendapatkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada maslahatnya ngomong. Tapi kalau ucapannya enggak ada maslahatnya, enggak ada manfaatnya, tidak mendatangkan keridhaan Allah, malah mendatangkan kemurkaan Allah, maka dia diam. Siapa orang yang bisa seperti ini? Jarang. Banyak orang ngomong nanti belakangan baru mikir, "Oh, kemarin omongan saya berbahaya ya. Oh, ternyata omongan saya nyinggung perasaanmu ya." Mikirnya belakangan, sudah orang tersinggung baru sadar. Tapi orang yang berpikir dahulu sebelum dia berucap, ini langka orang seperti ini. Langka orang seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan, suatu lafal diucapkan kecuali ada raqib dan atid, dua malaikat yang mencatat. Apakah ucapannya merupakan kebaikan dicatat ataukah ucapannya merupakan ya keburukan maka dicatat. Oleh karenanya para ulama membagi perkataan ada tiga ya. Pertama, perkataan yang baik maka ucapkanlah. Kedua, perkataan yang buruk maka tinggalkanlah. Ketiga, perkataan yang mubah yang boleh-boleh saja, tidak mengandung keburukan dan juga tidak mengandung kebaikan. Kata para ulama, kalau ada perkataan yang mubah, tidak mengandung kebaikan dan juga tidak mengandung keburukan, lebih baik diam. Mengamalkan hadis, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik atau diam. Tetapi terkadang perkataan yang mubah bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Kalau perkataan yang mubah tersebut kita niatkan untuk kebaikan, misalnya kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan sahabat kita, maka kita ngobrol dengan obrolan yang mubah, obrolan yang boleh. Berbicara tentang rumah, berbicara tentang misalnya nostalgia yang indah. Ini perkataan yang mubah, perkataan yang boleh, tetapi memasukkan rasa bahagia dalam saudara kita, maka kita dapat pahala. Maka dia masuklah dalam perkataan yang baik. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak perkataan yang menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan akan hal ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yatman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah."
Barang siapa yang bisa menjamin apa yang di antara dua bibirnya itu menjaga lisannya, dan bisa menjamin apa yang di antara kedua kakinya itu bisa menjaga kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga. Siapa yang bisa menjamin lisannya tidak mengucapkan kecuali kebaikan, maka aku jamin bagi dia surga. Akan tapi ternyata lisan ini banyak menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Oleh karena nanti kita akan datang dalam hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengeluarkan lisannya dan memegang lisannya dan berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Kata Nabi SAW, "Jaga lisanmu ini. Jaga lisanmu wahai Mu'az." Maka Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "A inna mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan kita wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sakilatka ya ummuka ya Mu'az. Fahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, "Wahai Mu'az, bukankah yang banyak menjerumuskan orang-orang di api neraka jahannam, digeret di atas wajah-wajah mereka, bukankah karena akibat lisan mereka?" Ini menunjukkan bahwasanya dosa lisan banyak menyebabkan orang terjerumus dalam neraka jahannam. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihi sab'ina kharifan fi nari jahannam." Seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan, dia anggap sepele, maka menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahannam 70 tahun. Oleh karena perkataan tidak mudah. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Dzukirat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna fulana." Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Tusallil lail wa tasumun nahar. Wanita ini senantiasa salat malam dan senantiasa juga berpuasa sunnah. Wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Akan tapi pada lisannya ini pedis. Ya, kenapa? Mengganggu tetangganya. Ucapan dia mengganggu tetangganya. Padahal dia rajin salat malam, padahal dia rajin bersedekah, padahal dia rajin puasa sunnah. Tetapi dia tidak menjaga lisannya. Lisannya menyakiti hati-hati tetangganya. Ditanyakan kepada Nabi tentang wanita seperti ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La khaira fiha hiya finnar." Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahannam. Wa dzikrat anna fulana, dan disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita model kedua. "La tusalli ila al-maktubah." Dia tidak solat kecuali solat lima waktu. "Wa la tasuma ila Ramadan." Dan dia tidak puasa kecuali di bulan Ramadan. "Wa tatasaddaq bi aswarin min aqid." Dan dia hanya bersedekah sedikit dari susu yang dikeringkan. Dia cuma bisa bersedekah sedikit. Tetapi dia tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, "Hiya fil jannah." Dia di surga. Tuh bayangkan wanita ini yang pertama, rajin salat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya ternyata menyakiti hati-hati tetangganya, menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahannam. Bagaimana lagi dengan orang yang ini rajin salat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, ternyata tidak bisa menjaga lisannya, menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahannam. Bagaimana dengan seorang yang tidak salat malam, tidak puasa, pelit bersedekah, lisannya tidak bisa dia jaga? Lebih parah lagi orang seperti ini. Oleh karenanya, jangan sepelekan masalah lisan. Bisa jadi ya, seorang lebih tersakiti tatkala disakiti dengan lisan daripada diambil hartanya, daripada dipukul tubuhnya. Dia lebih tersakiti tatkala disakiti dengan lisan. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Jarahatu asinani lahal ti'amu walayal amu majarohal lisanu." Bahwasanya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, masih bisa disembuhkan. Tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan sulit untuk disembuhkan. Orang kalau di mungkin terkena silet atau apa pisau masih bisa sembuh. Tapi tatkala hatinya disilet oleh perkataan seorang, dikatakan kamu bodoh, kamu mengikuti hawa nafsu, direndahkan, maka sulit untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan. Lebih baik dia tangannya terkena pisau daripada hatinya yang tergores dengan ucapan orang lain. Oleh karenanya ulama menyebutkan, ya, kalmul lisani angka min kalmus sinan. Luka yang diakibatkan ya lisan lebih menyakitkan daripada luka yang diakibatkan oleh pedang. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini semakin ditekankan bagi kita untuk menghitung-hitung ucapan kita. Jangan kita asal bicara tanpa ada maslahat yang kita inginkan.
Seorang yang cerdas adalah seorang yang berpikir sebelum dia berbicara. Pembicaraan ini, topiknya ini bermanfaat atau tidak. Kalau topiknya tidak bermanfaat, jangan bicara. Masih banyak topik-topik yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak omongannya, pasti banyak kesalahannya. "Wa man kathura saqatuhu, kathurat dzunubuhu." Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. "Wa man kathura dzunubuhu," dan barang siapa banyak dosanya, "fannaru aula bihi," maka api neraka lebih utama untuknya. Yang jadi masalah, kenapa orang suka berbicara? Karena memang lisan ini tidak bisa ditahan. Lisan ini lebih banyak beraktivitas daripada tangan, daripada kaki, daripada gerakan tubuh. Aktivitasnya lebih banyak dan jangkauannya lebih jauh. Saya ulangi, lisan ini aktivitasnya lebih banyak dan jangkauannya lebih jauh. Tangan kita mau gerakan, ya, lisan cepat sekali ngomong. Tangan kita terbatas, kemudian lelah. Lisan ngomong 5 jam tidak berhenti, tidak capek-capek. Makanya orang bisa ngobrol sampai dari malam sampai subuh, ngobrol bisa. Kalau suruh misalnya jalan sampai malam sampai subuh enggak kuat. Terbatas kemampuan apa? Tubuh, gerakan tubuh. Lisan enggak terbatas. Bergerak terus. Dalam waktu 1 menit bisa berbagai macam ucapan dia ucapkan, banyak sekali. Kemudian kalau kita ingin mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dengan tubuh kita, terbatas. Kita mukul orang, bisa mukul yang di depan kita. Yang jauh enggak bisa kita pukul, enggak bisa kita tendang. Tapi lisan kita bisa menyakiti banyak orang. Kita di Madinah bisa kita sakiti orang Indonesia, bisa dengan lisan. Mau di mana saja bisa kita sakiti, apalagi dunia sekarang, dunia internet. Sekali kita sakiti orang, tersebar satu dunia, orang tahu. Tidak ada yang selamat dengan lisan. Beda kalau pukulan, terbatas. Dia enggak bisa mukul orang jauh-jauh, tapi lisan bisa dengan tulisan. Kemudian yang tersakiti bukan cuma orang yang masih hidup, orang yang mati pun bisa kita sakiti dengan lisan kita. Angkanya, lisan itu gerakannya sangat cepat dan jangkauannya sangat luas. Makanya Nabi SAW mengatakan, pegang lisanmu, jaga lisanmu. Nabi tidak mengatakan pegang tanganmu, tahan kakimu, tidak. Karena tangan dan kaki terbatas, tapi lisan gerakannya tidak terbatas. Karenanya, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu." Barang siapa yang menganggap perkataannya termasuk dari amalannya, perkataannya merupakan bagian dari amalannya, maka dia akan sedikit berbicara. "Illa fima ya'nihi," kecuali yang bermanfaat baginya. Tatkala kita sadar bahwa yang dicatat oleh Allah bukan cuma perbuatan kita, bukan cuma langkah kaki kita yang dicatat oleh malaikat, bukan gerakan tangan kita cuma yang dicatat oleh malaikat, bahkan perkataan kita juga dicatat oleh malaikat, maka seorang akan berhati-hati dalam berbicara. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau sakit akan meninggal dunia, maka beliau melirih dengan suara lirihan karena kesakitan. Maka ditegur kepada Al-Imam Ahmad. Imam ditegur. Malaikat mencatat semuanya, bahkan lirih seseorang tatkala sakit. Maka Imam Ahmad kemudian menahan dirinya. Bahkan tatkala sakit dia tidak melirih. Ini butuh keimanan yang tinggi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati dalam berucap. Demikian juga ucapan, ya, sebaliknya bisa mendatangkan kemurkaan Allah, juga bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat." Seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan kalimat tersebut, min ridwanillah, tetapi kalimat tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat dia dengan kalimat tersebut beberapa derajat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menulis kebaikan, menyebarkan kebaikan, memberi nasihat kepada orang lain, jika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah yang baik, atau kalau tidak maka dia diam. Hendaknya kita berusaha menerapkan hadis ini. Jangan jadi orang yang hanya hobi berbicara,
hobi juga merenungkan sebelum berbicara. Renungkan dulu perkataan sebelum diucapkan, agar kita bisa mengamalkan hadis ini dan agar kita bisa lebih selamat di akhirat. Ucapkan yang baik, kalau tidak kita diam. Dan ini perkara yang berat, namun mudah bagi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan bahwasanya tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Karena subhanallah, banyak orang yang hobinya komentar. Ada sedikit ini komentarnya macam-macam. Dia tidak sadar bahwasanya komentarnya tadi dicatat oleh malaikat. Dia tidak sadar bahwasanya komentarnya tadi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, seorang berhati-hati dalam berucap dan dalam keadaan dan dalam menulis. Yang berikutnya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Ya. Hak tamu ini adalah hak yang sangat penting. Karena tamu, maksudnya tetangga. Falyukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Tetangga merupakan, hak tetangga adalah hak yang sangat penting. Terutama seorang dia tinggal berdekatan dengan tetangganya, maka wajib bagi dia untuk memuliakan tetangganya. Sampai-sampai Allah sebutkan hak tetangga dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah saja dan jangan kalian berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sebakti-baktinya, wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang anak orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Ini bukti menunjukkan bahwasanya masalah berbuat baik kepada tetangga bukan masalah yang ringan. Buktinya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "La yazalu Jibril yuwassini bil jar." Senantiasa Jibril mengingatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga, "hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Sampai-sampai saya menyangka Jibril akan menurunkan hukum yang menunjukkan bahwasanya tetangga adalah ahli waris. Saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan, senantiasa Jibril mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai saya menyangka Jibril akan menurunkan hukum dari Allah bahwasanya tetangga ini adalah ahli waris. Padahal bukan kerabat, bukan apa-apa. Tapi karena saking sering Jibril nasihati kepada Nabi, mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Oleh karenanya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari akhirat, maka kita berusaha berbuat baik kepada tetangga, bantu tetangga kita. Tetangga kita kalau dia mengalami kesulitan, yang paling tahu kita sebelum yang lainnya, maka kita yang paling utama membantunya. Membantu dengan tenaga, membantu dengan harta, ya. Kalau dia punya keperluan, maka kita yang lebih utama membantunya, dan ini ladang pahala. Ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, siapa tetangga itu? Para ulama khilaf tentang batasan tetangga. Kalau kita lihat dari perkataan para ulama al-mutaqaddimin, ulama terdahulu, mereka menyebutkan tetangga adalah 40 rumah di sekitar kita. Itu semua tetangga kita, harus kita baiki. Ada yang mengatakan 40 dari segala arah, 40 ke arah utara, 40 ke arah timur, 40 ke arah barat, 40 ke arah selatan. Dan perkataan ini mungkin cocok kalau di zaman dahulu. Zaman dahulu rumah kecil-kecil, ya. Paling 3 kali 4 meter sudah satu rumah. Sekarang enggak. Untuk 5 kali 5 sudah satu rumah zaman dahulu. Jadi kalau 40 masih terbayangkanlah. 40 mungkin 20 depan, 20 kanan, 20 kiri, 20 belakang. Masih tetangga. Jaraknya dekat-dekat. Sekarang rumah, Masya Allah, ya. Rumah bisa jadi satu rumah. Ada yang sampai 3000 meter persegi. Ada yang sampai 800 meter persegi. Halamannya luas pisan sekalian. Ya. Kemudian yang menyedihkan di zaman sekarang ini, sampai tetangga pun tidak dia kenal. Kalau orang tanya nyari, "Mas, saya mencari orang namanya Fulan bin Fulan." Gak kenal dia, padahal tetangganya sendiri. Benar-benar orang hidup sekarang sendiri-sendiri. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan yang namanya tetangga, ya sulit sekarang kalau diukur 40, itu cocok untuk di zaman dahulu. Kata sebagian ulama, tetangga
Sekarang adalah orang yang kamu bertemu di masjid, yang sering ketemu dengan kamu apa? Di masjid. Mengumpulkan mereka satu masjid, itulah tetanggamu. Jadi sering ketemu di masjid tetanggamu. Oleh karenanya sisihkan waktu untuk mengunjungi, sisihkan waktu untuk berbicara, ngobrol, ini dapat pahala. Ngobrol dengan tetangga berarti berbuat baik kepada tetangga, menyenangkan hatinya, berikan hadiah kue atau apa, dan jangan remehkan meskipun hadiah yang sederhana, berikan kepada tetangga, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seorang berbuat baik kepada tetangga semampunya. Yang paling utama adalah tetangga yang paling dekat dengan dia, yang mengetahui kondisi dia sehari-harinya. Apalagi di sebagian tempat, ya terkadang satu tembok rumahnya apa namanya berdampingan. Tentu apa yang terjadi di tetangganya yang ini tahu dengan jelas. Orang seperti ini adalah paling utama kita berbuat baik kepadanya. Kalau kita punya masakan, kita berikan kepada dia. Ini menambah kasih sayang di antara tetangga. Dan seorang berbuat baik kepada tetangga semampunya. Kalau tetangganya sampai ratusan, ya tidak diwajibkan bagi dia untuk membagi makanan kepada 100 rumah, ya ini tidak wajib bagi dia, semampu dia. Kalau dia mampu, alhamdulillah, undang semua tetangga bikin acara. Kalau mampu, kalau enggak mampu ya semampunya. Nah, ini sama seperti kewajiban berbakti kepada kerabat. Kita diwajibkan untuk berbakti, bersilaturahmi kepada kerabat. Kerabat yaitu keluarga ibu, keluarga ayah. Kalau om kita cuma satu, tante kita cuma satu, perkaranya mudah. Kita bisa telepon, mungkin seminggu sekali, telepon om, telepon tante, atau sebulan sekali. Tapi sebagian orang, omnya 10, tantenya 20. Setiap om punya anak 10, repot, kok telepon terus habis waktu, semampunya. Seperti ini kata para ulama, kalau kita mau terapkan seluruh, berbuat baik kepada mereka semua, akan mendatangkan keberatan yang sangat sulit. Dan dalam kaedah, al-masyakotu tajlibu taisir. Kepayahan akan mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya, kita hanya bisa berbuat baik kepada tetangga apa kerabat yang paling terdekat. Sama seperti tetangga. Kalau kita mau terapkan 40 ke depan, 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, maka repot. Kita kapan masak? Sekali masak mungkin ya 10 kilo beras sekali masak biar dibagi-bagi. Tapi ya, kita enggak kuat seperti itu. Oleh karenanya, berbuat baiklah kepada tetangga yang terdekat demi yang terdekat. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebaliknya orang yang mengganggu tetangganya adalah orang yang sangat tercela. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Dia menyangka mengganggu tetangganya tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, akan dimintai pertanggungjawaban. Terutama yang satu tembok. Oleh karena seorang tatkala misalnya memutar tape atau mutar televisi, jangan keras-keras mengganggu tetangganya. Atau anak-anaknya bermain teriak-teriak, suaranya sampai kepada tetangganya, tetangganya tidak bisa tidur. Ya. Hendaknya melihat kondisi, ya jangan sampai mengganggu tetangganya. Atau lagi bertengkar sama istrinya teriak-teriak, tetangganya terganggu dengan teriak-teriakan dia. Atau kemudian dia buang sampah di luar sehingga baunya sampai kepada tetangganya. Nah, ini juga mengganggu tetangga. Atau dia pasang palang, atau pokoknya segala sikap yang mengganggu tetangga, maka tercela. Kata Nabi SAW, la yu'min. Tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang tidak beriman itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang seperti ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun poin yang ketiga, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamunya. Dan ini juga adalah amal yang sangat mulia. Ya. Seorang memuliakan tamu. Tamu datang dari jauh, terutama tamu-tamu yang bersafar misalnya. Jauh mencari tempat tinggal, dia tidak punya uang, maka kita bantu untuk menampungnya. Dan kita berusaha di hari pertama kita muliakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita beli makanan yang enak hari pertama, hari kedua ya mungkin ya berkurang, ya. Hari ketiga ya yang biasa-biasa saja sebagaimana kita makan. Dan kewajiban seorang untuk menjamu tamu selama 3 hari. Selama 3 hari ini yang wajib. Bukan sunnah ya, hukumnya apa? Wajib. Jangan dianggap sunnah, wajib. Dan dia dapat pahala. Syariat mewajibkan dia untuk menjamu tamunya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka hukumnya cuma sunnah, sedekah.
Dan kalau dia tidak punya apa-apa, dia boleh mengatakan silakan cari tempat yang lain. Sudah habis dia enggak punya apa-apa, boleh. Oleh karenanya, selain syariat memandang kepada orang yang menjamu tamu, demikian juga tamu juga diperhatikan, jangan seenaknya sendiri. Sampai-sampai para ulama menyebutkan, zaman sekarang tatkala di kota-kota besar sudah banyak hotel-hotel, sudah banyak villa-villa, sudah banyak losmen-losmen, dan jika ada orang datang di kota tersebut dan dia punya uang, maka jangan dia bertamu. Jangan dia bertamu, kecuali sekedar tamu datang terus pergi, artinya jangan nginap. Kenapa? Supaya tidak merepotkan orang lain. Hadis-hadis ini berbicara tentang zaman dahulu tatkala tidak ada hotel, tidak ada losmen, sehingga orang kalau berdatang tidak ada tempat tinggal kecuali harus bertamu, harus. Maka dia mencari siapa yang jadi korban untuk menjamu dia. Dan orang tersebut diwajibkan untuk menerima jamuan tersebut, untuk menjamu tamunya selama 3 hari, hukumnya wajib. Lebih dari itu maka hukumnya sunnah. Tetapi kondisi sekarang berbeda. Dan ini hadis ini masih bisa berlaku tatkala di kampung-kampung yang tidak ada hotel, tidak ada losmen. Maka seorang yang diketuk pintunya oleh seorang muslim, wajib bagi dia untuk menjamunya selama 3 hari. Adapun kalau di kota ada banyak losmen dan orang tersebut punya uang, maka jangan dia pelit, dia mengatakan daripada saya nginap di hotel, mending saya nginap di rumah teman, gratis. Nah, ini juga tidak benar seperti ini. Seorang berusaha tidak merepotkan orang lain. Seorang berusaha tidak merepotkan orang lain. Tapi kalau kita sadar saudara kita tersebut bukan orang kaya, bukan orang berada, maka kita hendaknya tawarkan sebelum dia minta untuk dijamu. Para sahabat dahulu, ya, mereka minta untuk dijamu karena mereka tahu hadis ini. Oleh karenanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tatkala bersama sebagian sahabatnya datang minta dijamu, kemudian jamuannya ditolak. Sebelumnya Nabi Musa dan Nabi Khidir minta untuk dijamu. Ya atau tidak dalam surat Al-Kahfi? Karena memang dahulu tidak ada hotel. Jadi harus minta dijamu. Jangankan sahabat, Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, minta untuk dijamu. Fa'abau ayyudhayifuhuma. Namun mereka enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri, enggan untuk dijamu. Oleh karenanya, kalau kita tahu saudara kita datang dari jauh, dan kita tahu kondisi ekonominya biasa-biasa saja, maka kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung tawarkan. Silakan di rumah saya, enggak usah segan-segan. Jangan sampai dia malu, boleh enggak saya nginap di rumahmu ini? Jangan sampai dia keluarkan ucapan tersebut. Kita sambut dia. Kita sambut dia. Bukan sebaliknya pelit. Ada saudara kita telepon dari luar kota, saya mau main ke kotamu. Oh ya, mau nginap di mana? Di hotel yang mana? Sudah ditembak dulu, suruh cari hotel. Aduh, saya enggak bisa cari hotel. Gimana ya, ada teman yang bisa bantu enggak? Itu sudah jelas-jelas itu sudah minta sebenarnya, cuma ada teman yang bisa bantu enggak? Artinya kamu bisa bantu enggak? Cuma orang ini karena pelit, oh nanti saya carikan dulu, subhanallah. Apa enggak sadar temannya lagi butuh bantuan? Saya carikan dulu. Sebentar nanti saya telepon lagi, nyari-nyari, enggak ada yang mau. Aduh, repot kalau seperti ini. Akhirnya apa, ya udah. Ya udah, di rumah saya aja enggak apa-apa. Pulangnya kapan? Belum datang sudah ditanya kapan pulangnya. Oleh karena para hadirin yang mati lah subhanahu wa ta'ala, seorang ingat dengan hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim daifahu, maka muliakanlah tamunya. Yakinlah bahwasanya uang yang dia keluarkan untuk muliakan tamunya akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dengan pahala yang besar. Seorang beriman dengan hari akhirat dan akan diganti di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya bin Adam, unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah engkau, maka Allah akan menginfak engkau. Berinfaklah engkau kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan berinfak kepada engkau. Kata Nabi SAW, manah kasat sadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi. Allah akan beri berkah dan Allah akan menambah harta tersebut, dan ini sudah dialami oleh banyak orang, kenyataan yang ada. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, inilah hadis. Yang hadis pertama yang berkait dengan adab, itu adab dalam berbicara, adab dalam berbuat baik kepada tetangga, dan juga adab berbuat baik kepada tamu, untuk memuliakan tamu. Dan di antara adat memuliakan tamu ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah sudah ada. Oleh karenanya Nabi SAW tadi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak,
Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, ini isyarat bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu punya akhlak yang mulia. Cuma disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Di antara akhlak mulia yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah memuliakan apa? Tamu. Dan disebutkan bahwasanya yang pertama kali memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim AS. Tatkala datang tiga malaikat, atau datang malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim AS, maka faragha ila ahli wa ja'a bi ajlin samin. Maka Ibrahim AS pergi ke keluarganya, kemudian menghidangkan sapi yang gemuk untuk tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut malaikat yang tidak bisa makan. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Fa'ujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim pun takut. Ini tamu sudah saya siapkan sapi yang gemuk untuk disantap. Ya ternyata mereka tidak mau makan. Jadi adat memuliakan tamu sudah ada zaman jahiliyah. Zaman orang musyrikin mereka memuliakan tamu. Oleh karenanya diteruskan oleh Nabi SAW. Dan sampai sekarang orang-orang Arab, ya kalau sudah memuliakan tamu sangat luar biasa. Kita bisa bedakan. Baik orang Arab yang ada di sini maupun orang Arab yang ada di tanah air. Kebiasaan tersebut masih terus berlanjut. Dan antum kalau gak percaya minta orang Arab undang antum. Undang ke rumah, antum akan dapati mereka benar-benar memuliakan apa? Tamu. Itu adalah tradisi yang masih ada sampai sekarang ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-16. Ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Orang ini datang minta kepada Nabi wasiat. Namanya wasiat yaitu kalimat yang ringkas dan bermanfaat. Qala la taghdab, maka Rasulullah SAW mengatakan jangan kau marah. Namun tatkala dia mendengar wasiat ini yang sangat singkat, jangan kau marah, orang ini mungkin merasa dia pingin yang lain, kayaknya ini dia kurang puas. Maka faraddada miraran, dia ulangi lagi, "Ausin, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Wasiat yang lain Rasulullah. Rasulullah jawabnya sama, "La taghdab, jangan kau marah." Dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah wasiat kepada aku." Namun jawaban Nabi tetap sama, "La taghdab, jangan kau marah." Ini menunjukkan sikap tidak suka marah adalah sikap yang sangat, akhlak yang sangat mulia. Dalam hadis yang lain, atau dalam riwayat yang lain, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha akhaftu bihi dakhaltu jannah wala tukfir alaiya." Dia bertanya ingin masuk surga. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang jika aku lakukan amalan tersebut, aku masuk surga. Wala tuksir alaiya, dan jangan banyak-banyak. Saya ingin ngerjain amalan yang pokoknya saya kerjakan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalannya." Maka apa kata Nabi SAW? "La taghdab, jangan marah." Itu jawabannya. "La taghdab, jangan marah." Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar, dalam hadis yang lain yang tadi dari Abu Hurairah, dalam hadis Ibnu Umar dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubaiduni min ghadabillah." Kata dia, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala?" Lihat pertanyaan sahabat berkisar tentang masuk surga, dijauhkan dari neraka jahanam. Maka pertanyaan Ibnu Umar, "Ma yubaiduni min ghadabillah?" Amalan apa yang bisa aku kerjakan agar aku terjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi, "La taghdab, jangan kau marah." Kalau kau tidak ingin dimarahi oleh Allah, jangan marah sama orang. Dan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang yang tidak ingin dimurkai oleh Allah, maka jangan murka sama orang lain. Seorang yang ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah orang lain. Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kata Allah kepada Abu Bakar, hendaknya kau berlapang dada dan maafkanlah. Tidakkah kau ingin Allah mengampuni kalian? Oleh kaidah demikian kaidahnya. Kau ingin tidak dimurkai oleh Allah, maka jangan murka sama orang lain. Kau ingin dimaafkan oleh Allah, maka maafkanlah orang lain. Lihat pertanyaan yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Yang pertama, minta diberi wasiat. Jawabannya, jangan kau marah. Diulang-ulang wasiatnya, jawabannya sama, jangan kau marah. Yang kedua, minta suatu amalan yang sederhana namun bisa masukkan ke dalam surga. Jawaban Nabi, jangan kau marah.
Yang ketiga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menyelamatkan aku dari kemurkaan, dari neraka jahanam? Jawabannya, jangan marah. Oleh karenanya wasiat jangan marah bukan wasiat yang sederhana. Sampai-sampai dimasukkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ulama besar di mazhab Malikiyah, sebagai salah satu dari 4 hadis yang menjelaskan tentang adab seorang muslim. Para hadirin yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat orang yang bertanya ini berkata, "Fafakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala, fawajadtu anna al-ghadab jima'u syarr kullihi." Kata dia, setelah dia tanya-tanya, apa wasiatkan kepada aku Rasulullah? Jangan marah. Tanya lagi, jangan marah. Tanya lagi, jangan marah. Maka dia renungkan, apa wasiat ini? Kok diminta berulang-ulang, jawabannya cuma satu, jangan marah. Maka dia pikirkan sabda Nabi tersebut, maka dia dapati bahwasanya kemarahan merupakan pengumpul seluruh keburukan. Dan ini benar. Kemarahan mengumpulkan segala keburukan. Berbagai macam malapetaka yang timbul, ya problematika yang timbul di masyarakat gara-gara marah. Seorang ribut dengan saudaranya, bermusuhan dengan bapaknya, bermusuhan dengan ibunya, bermusuhan dengan tantenya, dengan saudara kandungnya, gara-gara marah yang tidak bisa dikendalikan. Seorang bahkan membunuh orang lain gara-gara marah, gara-gara sepele, namun karena emosinya tidak bisa dia kendalikan, dia bunuh, melampiaskan kemarahannya. Bahkan satu suku berperang dengan suku yang lain gara-gara marah. Satu negara berperang dengan negara yang lain gara-gara kemarahan. Dan betapa banyak wanita diceraikan gara-gara marah. Suami yang tidak bisa mengendalikan diri, marah, akhirnya istrinya diceraikan. Sampai-sampai ada seorang saya cerita, ada seorang suami menceraikan istrinya sampai langsung talak 3 gara-gara perkara sepele. Mungkin dia lagi stres atau apa, dia bilang sama istrinya, bawakan teh, bikinkan teh. Biasanya dia pingin teh merah. Tetapi kali ini dalam hatinya ingin teh hijau. Cuma tidak dia ucapkan, dia bilang bikinkan teh. Istrinya tidak salah. Istrinya membuat teh yang biasa yang dia pesanin. Dibuatlah teh merah. Sampai datang, kenapa merah? Marah-marah. Nah, istrinya mungkin emosi, kenapa kau tidak bilang hijau? Akhirnya marah-marah mengatakan, anti talik, talik, talik. Engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai. Jatuh talak 3. Habis itu apa? Nangis, menyesal. Lucu gara-gara tehnya. Teh hijau, teh merah. Dan ini sangat mungkin terjadi gara-gara masalah sepele. Gara-gara masalah sepele. Seorang tatkala tidak bisa menahan marahnya, maka istrinya dia ceraikan. Selain itu yang jadi korban anak-anak. Anaknya jadi korban. Dia pun korban batin. Dia cinta sama istrinya. Dan betapa banyak saya ditanya pertanyaan seperti ini. Ustadz, saya menyesal. Saya sudah terlanjur talak 3 istri saya. Apa yang harus saya perbuat? Wallah alam, saya juga tidak tahu. Udah talak 3. Gara-gara apa? Gara-gara sepele. Istri saya gini. Gara-gara sepele. Seorang tidak bisa menahan apa? Amarahnya. Kenapa Allah jadikan cerai di tangan lelaki? Karena lelaki itu akalnya panjang. Tidak seperti wanita. Yang emosional. Cepat sekali berubah emosionalnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, Rifkan bil kawarir. Lemah lembutlah kalian terhadap para wanita yang seperti kaca. Rasulullah SAW samakan para wanita seperti botol-botol yang mudah pecah. Kenapa? Karena emosionalnya tidak stabil. Lelaki stabil emosionalnya. Mengucapkan mikir panjang kalau berucap. Mau belanja sesuatu mikir panjang. Mau bertindak mikir panjang. Oleh karenanya cerai di tangan para lelaki. Tetapi ada sebagian lelaki atau banyak lelaki seperti wanita, emosional. Begitu istrinya salah sedikit, kamu saya cerai. Cerai 100 kali, bukan 3 kali. Ini banyak terjadi seperti ini, menyedihkan. Terkadang yang menyedihkan bukan cuma orang-orang awam yang terjadi. Orang-orang sudah ngaji pun demikian. Yang sudah panjang jenggotnya. Ya. Ternyata juga demikian. Mudah sekali menjatuhkan talak kepada istrinya gara-gara perkara sepele. Namanya al-ghadab jima'u syarr kullihi. Kemarahan merupakan pengumpul segala bentuk malapetaka. Anak-anak pun dimarahin, dibentak-bentak. Anak-anak masih umur 2 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Dia ajak dimuamalahi seperti umur 15 tahun. Kamu kok tidak paham? Gimana sih? Memang tidak paham masih umur 2 tahun. Dia bingung kenapa dia dimarah. Kasihan anak-anak. Sampai disebutkan ada
Seperti sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ada seorang yang saking marahnya dia tarik tangan anaknya sampai lepas tangannya dari apa? Dari tulang. Setelah itu dia yang bawa ke rumah sakit. Yang bawa ke rumah sakit siapa dia? Dia yang matain tangannya, dia yang bawa ke rumah sakit. Apa yang menyesal? Gara-gara emosi. Oleh karenanya, orang kalau ada emosi, apa saja bisa dilakukan? Mau banting piring, banting pintu, banting orang, bakar ini, bakar anu, gara-gara emosi. Oleh karenanya benarlah. Benarlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Bahkan faraddada miraran, minta lagi wasiat, beri wasiat kepada aku, jawabannya sama, la taghdab, jangan kau marah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya seorang tatkala mengetahui wasiat Nabi ini, dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang yang kuat, yang hebat adalah orang yang jago berkelahi. Bukan orang yang hebat seperti ini. Tapi orang yang hebat, kata Nabi SAW, yang bisa menahan dirinya tatkala sedang marah. Ini orang yang hebat. Karena ya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menyebutkan tentang cara-cara kita menghadapi kemarahan. Cara-cara kita tatkala timbul kemarahan dalam diri kita, bagaimana kita mengatasinya? Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya, Nabi, dan ini dikumpulkan oleh Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Beliau menyebutkan di antaranya, seorang tatkala sedang marah, maka dia berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Supaya mengingatkan kepada dia bahwasanya kemarahan dari syaitan. Syaitan ingin merusak. Syaitan ingin apa? Merusak dia, merusak keluarganya, ingin merusak usahanya, ingin merusak harga dirinya. Maka dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia masih marah, ulang lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama dia lakukan. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kalau orang sedang marah, lagi berdiri, maka duduk. Kalau dia lagi duduk masih marah, maka berbaring. Disuruh berbaring oleh Nabi SAW. Dia rubah kondisi dia. Kenapa? Kalau dia berdiri, banyak bisa dia lakukan. Dia bisa jalan ambil pisau, dia bisa ngelempar, dia bisa merekam kalau dia lagi berdiri. Maka disuruh duduk supaya gerakannya lebih terbatas. Sehingga tidak terlampiaskan kemarahan tersebut dengan gerakan tangan. Kalau dia masih marah lagi, tidur, berbaring, supaya hilang amarahnya. Kemudian di antara yang disebut oleh Nabi SAW, kalau lagi marah, berwudu. Karena kemarahan dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api, maka berwudu. Jadi ini fungsinya besar, memadamkan api amarah. Ya, orang kalau sudah marah, ya pipinya merah, ya keluar asap. Keluar asap, enggak ya. Artinya wajahnya merah, kemudian wah sudah kelihatan lah, ya napasnya sudah nggak bisa dia kendalikan, ini lagi marah. Berwudu segera, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua dari syaitan. Berwudu. Di antara hal yang bisa menghilangkan marah, ya, Nabi suruh diam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi saw mengatakan, idza ghadibta faskut. Jika kau marah, diam, jangan ngomong, hati-hati. Orang kalau sudah marah, ngomong tidak teratur, ngomong macam-macam. Di antaranya menceraikan istrinya. Ngomong, kamu cerai, nanti lapor sama syekh, sama ustaz, aduh, saya menyesal. Kenapa? Saya ceraikan istri saya 3 kali. Saya lagi marah, ustaz. Kan cerainya orang marah tidak jatuh, ustaz. Dia mau ngatur ustaz. Oleh karenanya, yang ada penyesalan. Sungguh orang yang hebat adalah orang yang bisa mengatur dirinya tatkala sedang marah. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, as'aluka kalimat al-haq fil ghadab wa ridha. Oh, kama kala Nabi SAW. Di antara doa Nabi SAW, Nabi berdoa, ya Allah, aku minta kepada engkau perkataan yang benar tatkala sedang marah dan tatkala sedang senang. Karena orang kalau sudah senang, ngomongnya juga ngawur, ngelantur. Ya. Kalau sudah marah juga ngomongnya ngelantur. Senang membuat ngelantur, marah juga buat ngelantur. Oleh karenanya perkataan yang hak, meskipun sedang marah, sedang ridha, maka itu yang diminta oleh kita. Seorang tatkala sedang marah, jaga lisannya. Lihat bahaya ucapan tatkala sedang marah, tidak terkontrol.
Hadis yang mengkisahkan, Nabi SAW mengkisahkan tentang dua orang yang bersahabat. Satunya orang soleh, satunya tukang maksiat. Entah minum bir, entah apa, maksiat terus. Yang orang soleh ini negur terus. Ya akhi, berhentilah engkau dari maksiatmu. Yang orang yang tukang maksiat tidak mau berhenti, terus bermaksiat. Datang lagi, ya fulan, ya hadza. Amsik, kata dia, fulan, berhentilah kau dari maksiatmu. Dia terus lagi bermaksiat. Datang lagi, berhenti dari maksiatmu. Ini baik terus nasihati orang soleh ini. Akhirnya temannya tadi marah. Da'ni wa rabbi, bukan urusan biarkan saya dengan Allah. Enggak usah urusan menegur-negur saya. Ini bikin jengkel, ya. Sudah ditegur baik-baik, jawabannya apa? Da'ni wa rabbi, biarkan saya dengan Tuhanku. Buka, kamu ibadah-ibadah, enggak usah urus saya. Ini ucapan yang menjengkelkan. Maka apa kata orang ini, saking marahnya, dia mengatakan, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampuni engkau. Bayangkan, dia marah, dia mengucapkan kalimat untuk membela Islam, untuk membela agama maksudnya. Sehingga dia mengatakan, Allah tidak akan mengampuni engkau. Ucapan dia ini mendatangkan kebinasaan bagi dia. Maka Allah mengatakan, man dhalladhi yata'ala alayya, alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah dengan atas namaku mengatakan aku tidak akan ampuni si fulan. Faqad ghafartu lahu, aku telah ampuni dia. Wa ahbatu amalah, dan aku hancurkan amalan orang yang soleh tadi, kata Allah. Kenapa? Dia mengucapkan satu kalimat yang keluar dari syariat, seakan-akan Allah tidak mengampuni. Allah Maha Pengampun, dia batasi pengampunan Allah. Dia mengatakan orang yang modelnya seperti kamu ini dinasihati enggak mau dengar, malah ngeyel, tidak akan diampuni oleh Allah. Ucapan dia ini padahal timbul karena kemarahan, namun dalam rangka untuk membela agama. Namun akibatnya parah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah. Dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan menghancurkan akhiratnya. Allah masukkan dia dalam neraka jahanam. Bagaimana kalau orang kemudian marah untuk bela dirinya, ya? Ini bela agama saja salah ngomong, bahaya. Makanya para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang sedang marah, kata Nabi, idza ghadibta faskut, jika kau sedang marah maka diam, jangan omong. Banyak ini yang bisa dikeluarkan, tapi jangan omong, sudah diam aja. Kalau ngomongmu itu tidak akan mendiamkan kau, tambah semakin apa? Membakar kemarahanmu, maka diam. Yang paling bagus menjauh dari tempat kemarahan tersebut. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Namanya suami istri terjadi tersinggungan atau ada sesuatu yang terjadi sehingga Ali pun marah. Waktu Ali marah, maka Ali pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, karena kalau kita lagi marah sama orang, kita ngelihat terus orang yang kita marah, di emosi jalan terus. Maka pergi, jangan lihat dia, lihat yang lain. Lihat es krim, lihat makanan, rubah kondisi. Kalau di depan kita nih bikin jengkel dan kita lihat terus, mau kita tonjok aja orang ini. Makanya pergi, tinggalkan dia. Dia ngomong, wah, 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 biarin aja. Kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala dia pergi meninggalkan istrinya Fatimah, dia tidak pergi ke pasar. Atau dia pergi ke tempat macam-macam, tidak, perginya ke masjid. Untuk menenangkan apa? Hatinya. Karena kalau suami lagi marah sama istri, terus keluar ketemu teman-temannya, kamu kenapa? Siang-siang kok mukamu peot kayak gitu. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم اللهم بارك عليه اللهم رب هذه وتمتها. Para hadirin, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tatkala seorang marah, hendaknya dia diam dan berusaha meninggalkan tempat kemarahan tersebut. Dan telah kita jelaskan tadi bagaimana Ali bin Abi Thalib tatkala marah, maka dia pergi ke masjid. Bagaimana seorang tatkala sedang marah sama istrinya, dia tinggalkan istrinya, tapi jangan pergi ke tempat yang macam-macam, ya, karena orang sedang marah, setan sedang didekati oleh banyak setan. Maka banyak setan mengatakan, sudah ceraikan aja, masih banyak bunga dia apa? Ya, bertebaran, masih banyak janda, masih banyak apa, setan akan menawarkan dia untuk menceraikan istrinya. Karena setan paling senang kalau seorang lelaki menceraikan apa? Istrinya. Kemudian jangan dia bertemu dengan teman-temannya yang tidak beres, teman-temannya juga akan memacu dia, udah ceraikan aja. Perempuan kayak gitu buat apa? Dia tidak sadar bahwasanya perempuan perlu dengan kekurangan.
Demikian Allah menciptakan wanita seperti itu. Oleh karenanya, tatkala dia marah, tinggalkan istri, tapi ke tempat yang baik atau ke ustaz atau orang yang memberi taujih, bukan orang yang malah mengompori untuk dia ceraikan istrinya. Hendaknya dia ingat kebaikan istrinya, ya, bahwasanya istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya, telah mengandungnya, yang telah mencuci pakaian, yang telah membersihkan rumahnya, sehingga redalah kemarahan tersebut. Di antara sebab yang terakhir yang bisa menghilangkan kemarahan seorang adalah mengingat janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menahan amarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dia sudah pendam amarahnya, dia maafkan, sudahlah biarin aja. Dia maafkan. Kata Allah, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang bisa menahan amarahnya dan maafkan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang ihsan. Derajat yang tinggi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Man kadzama ghaidhahu wa huwa qadirun ala ay yunaffidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa'a minhunna." Atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya. Dia mampu untuk melampiaskannya namun dia tahan, maka Allah akan manggil dia pada hari kiamat di hadapan banyak orang. Allah tenarkan dia, Allah sahorkan dia, Allah panggil dia di hadapan si fulan, di hadapan banyak orang, ada apa gerangan, Allah suruh dia memilih bidadari yang dia sukai. Ingin dapat bidadari, tahan amarah. Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model, bidadari apa, bermodel-model, dia suruh milih, ya. Barang siapa yang mengingat akan hal ini, bahwasanya menahan amarah, ya, bisa menjadikan dia dipanggil oleh Allah, ditenarkan Allah pada hari kiamat, disuruh milih bidadari yang dia sukai, maka mudah bagi dia untuk menahan amarah. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insyaallah kita lanjutkan hadis ke 17, ya, atau hadis 17 dan 18, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan, Ustaz, apa benar sabar itu sampai 3 kali atau bagaimana? Sabar itu tidak ada batasannya, ya. Sabar tidak ada batasannya. Namun bukan berarti bersabar tidak mengambil tindakan. Kalau tindakan itu penting untuk kita lakukan, sabar tetap sabar. Tindakan perlu kita lakukan. Misalnya ada seorang mencuri, ya, kita laporkan ke polisi dan kita sabar barang kita dicuri. Tapi bukan berarti kita yaudah biar dia curi aja. Nanti dia curi orang lain juga, ya. Makanya kita laporkan ke polisi, dan ini tidak menafikan apa? Kesabaran. Kita kena musibah barang kita ini, tapi kita laporkan, ya. Ini tidak jadi memberi pelajaran tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya, sabar tidak berarti tidak berusaha. Oleh karenanya Allah memuji para rasul, ya. Allah mengatakan apa nama? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Para rasul ulul azmi yang mereka bersabar. Dan azm adalah tekad. Oleh karenanya para ulul azmi dikatakan orang mereka adalah para nabi yang bersabar, namun mereka punya tekad yang kuat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, namun bukan berarti sabar kemudian malas, terus berdakwah, azamnya kuat. Berdakwah siang dan malam. Demikianlah orang yang bersabar, bukan berarti orang bersabar tidak bertindak, tetap bertindak, tapi tetap dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya sabar tidak ada batasannya, ya. Barang siapa yang tidak bersabar, maka berhenti pula pahalanya. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas, tanpa batas. Kemudian saya ingatkan pula, sebagian orang membanggakan sifat amarah dia. Saya ini orang suka marah, dia bangga kalau punya sifat suka marah. Ini keliru, ya. Ini sikap tercela suka marah ini. Jangan dibanggakan. Orang kalau tahu dirinya suka marah, maka dia harus berubah sikapnya. Ya, dia berubah sikapnya. Jangan dia menyuruh orang untuk mengerti dia. Ada orang suka marah-marah. Kita bilang, ya akhi, ya fulan, jangan kau marah-marah. Saya tidak sedang marah. Saya kalau begini memang begini, tidak marah saya. Dan terus marahnya kayak apa kalau begitu enggak marah? Dia ingin satu dunia sadar kalau dia sedang itu tidak marah. Ya, jangan maksa satu orang satu dunia dia bilang dia tidak marah. Dia rubah sikapnya supaya orang satu dunia tahu dia tidak suka marah. Oleh karenanya, seorang kalau tahu punya perangai yang jelek, dia berusaha rubah perangainya. Jangan dia bertahan. Dan orang yang berusaha merubah perangainya dapat pahala besar. Kata Nabi SAW, ana dhaminun bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluquhu. Aku memberi jaminan istana di surga yang paling tinggi
bagi orang yang memperindah akhlaknya. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah jadikan dia bersabar. Perlu latihan untuk menghilangkan amarah emosi, perlu latihan, ya. Dan perlu perjuangan. Apabila seorang suami memberikan harta kepada istrinya, kemudian zakat dari harta tersebut tidak dikeluarkan, apakah suami berdosa? Sementara istri sudah diingatkan, tidak ya. Jadi yang ya, suami hanya bisa mengingatkan, ya kalau dia bisa paksa ambil, paksa ambil kalau dia bisa. Kalau enggak bisa ya sudah. Ya. Karena kalau seorang suami sudah memberikan hadiah kepada istrinya berupa harta, maka harta tersebut berubah pemilikan. Dari pemilikan suami ke pemilikan apa? Istri. Sehingga pertanggungjawaban kembali kepada istri sebagai pemilik apa? Harta. Jadi zakat tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemilik harta. Suami tugasnya mengingatkan. Kalau bisa dia keluarkan dengan paksa ya, tanpa ada kemudharatan, maka lakukan. Maka lakukan, karena istri di bawah kekuasaan dia. Istri di bawah kekuasaan dia. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Salam salam. Jadi dijanjikan bintang 4, sampai sini bintang 2. Untung bukan bintang 7, Pak. Masih bintang 2. Ya, boleh komplain, tapi kalau bisa komplainnya ditunda lebih baik ya. Karena dia sedang apa, dalam suasana apa? Dalam suasana ibadah ya. Dalam suasana ibadah. Tapi dia cek kenapa kok jadi turun bintang 2? Apa alasannya? Ya, dia cek, siapa tahu ada musibah. Kalau musibah maka dia hargai. Tapi kalau ternyata hanya sekedar ikut hawa nafsu, hanya ingin mencari keuntungan yang banyak, maka berhak bagi dia untuk komplain ya, berhak untuk komplain. Kalau bisa komplain di Indonesia lebih baik. Sekarang konsentrasi ya. Ya, jangan kemudian di Ka'bah Allah hancurkan dia ya Allah, jangan. Sabar. Iya ya, sabar ya. Kita bilang sabar ada, tapi konsekuensi juga ada. Saya sabar, saya mau lapor polisi, sabar juga saya. Enggak apa-apa. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Marah karena Allah ya boleh. Kapan seorang marah karena Allah? Tatkala idzan tuhikat maharimullah. Ya, kalau ada perkara-perkara yang dilanggar ya, maka seorang murka dengan kemaksiatan yang ada ya, tetapi tentunya kemarahan tersebut juga harus melihat situasi dan kondisi dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Misalnya istrinya melakukan kesalahan ya, ya maka dia berhak marah. Sebagaimana lihat waktu Aisyah ya pernah menyatakan tentang Sofia, sungguhnya Sofia itu pendek, maka Rasulullah SAW marah dan Aisyah menceritakan hal ini, bagaimana suamiku marah kepadaku dengan mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat mimail bahr lama sajatuh. Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, kalau dicampurkan dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Jadi seorang berhak marah dalam kondisi dan tapi melihat kondisi dan situasi, jangan sampai kemarahannya tidak terkontrol sehingga malah menimbulkan kemudharatan. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada maka sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.